Israel dan Hamas melakukan gencatan senjata selama 4 hari yang dimulai pada Jumat 24 November 2023. Menurut laporan PBB, lebih dari 500 truk muatan bantuan kemanusiaan termasuk bahan makanan, peralatan medis, dan air serta bahan bakar dan gas. Pasokan bantuan itu memasuki Gaza melalui penyeberangan Rafah pada Jumat 24 November 2023. Warga Gaza pun menunggu dalam antrean yang panjang untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari seperti bahan makanan dan bahan bakar. Namun hingga hari ini beberapa warga Gaza mengaku masih saja kekurangan pasokan bantuan tersebut. Setelah lebih dari 6 pekan konflik berdarah terjadi di Gaza, gencatan senjata akhirnya bisa dilakukan karena mediasi antara Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat. Berdasarkan perjanjian gencatan senjata itu, Hamas akan membebaskan beberapa sandera yang ditukar dengan beberapa tahanan Palestina yang ditahan di Israel. Sementara, Israel mengizinkan lebih banyak truk bantuan yang membawa pasokan makanan, bahan bakar, dan gas untuk memasuki daerah itu. Sebelumnya, Israel dan Hamas kembali menyepakati perpanjangan gencatan senjata. Dan selama perpanjangan masa gencatan ini, sejumlah truk bantuan kemanusiaan yang masuk ke Gaza pun semakin bertambah.